Assalamualaikum saudara, selamat jumpa lagi dengan saya Pak C di Basecamp Kaligede. Mas Bro dan Mbak Bro, karena pada hari ini saya sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan, maka pada kesempatan pagi ini saya menyempatkan diri untuk datang ke Jembatan Ampera yang berada di Sungai Musi, Palembang. Jembatan ini merupakan ikon dari kota Palembang. Yang apa? Jadi kalau ke Palembang ini rasanya belum lengkap kalau kita belum mampir ke Jembatan Ampera ini, bro. Jembatan ini merupakan jembatan angkat vertikal. Jadi kalau dulu ini ada kapal besar mau lewat, jembatan bagian tengahnya ini diangkat. Kemudian setelah kapal lewat diturunkan lagi. Tapi sejak tahun 70-an tidak lagi bisa diangkat karena mungkin keadaannya sudah rusak. Selain itu juga sudah mulai jarang ada kapal-kapal besar yang melewati Sungai Musi ini. Mas Bro dan Mbak Bro, di sebelah kanan kita ada jalur rel kereta api KRL. Dan inilah keadaan jembatan Ampera tengah-tengah bagian jembatan Ampera yang dulu bisa diangkat dan diturunkan. Untuk lebarnya ini sekitar 20 meteran ini jembatan ini. Nah, inilah saudara, menjulang tinggi kita lihat ya, itu apa tiangnya. Kita terus berjalan dari arah Palembang Hulu ke Palembang Hilir. Jadi jembatan ini menghubungkan antara Palembang Hulu dengan Palembang Hilir. Dan panjang jembatan ini mungkin sekitar 340-an meter. Ini panjang bentang utamanya. Sedangkan kalau panjang totalnya itu sekitar 1100 meter. Jadi lumayan panjang saudara. Mas Bro dan Mbak Bro, demikianlah ya perjalanan saya kali ini. Ini tidak sengaja, tapi karena saya sedang berada di Palembang, jadi saya menyempatkan diri untuk mampir melihat dari dekat seperti apa keadaan dan pemandangan jembatan Ampera Palembang. Terima kasih. Selamat jumpa lagi dengan saya Pak C di video-video Basecamp Kaligede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.